Assalamualaikum sahabat UG. Tiga tanda pekerti baik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli, wa husnus suali nisful ilmi, wa husnut tadbiri nisful ma'isyah." Sikap sayang terhadap sesama manusia adalah separuh kecerdasan. Pertanyaan yang baik adalah separuh ilmu, dan manajemen yang baik adalah separuh kehidupan. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersikap lemah lembut kepada manusia merupakan sedekah." Sikap lemah lembut, baik berupa perkataan maupun perbuatan, akan dibalas dengan pahala yang setara pahala sedekah. Adapun di antara sikap lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah membentak pelayan, khadim ataupun budak, dan tidak pernah pula memukul perempuan. Semoga Allah mengaruniakan kita sikap lemah lembut dan sikap kasih sayang kepada manusia sebagai tanda pekerti baik kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.